Sekali-kali tentunya yang kami hormati Bapak Ibu, memaafkan segala sebut satu persatu. Jemaah yang kami hormati, pertama kali kita mengucapkan puji dan syukur atas rahmat dari Allah pada siang hari ini kita dapat melaksanakan sholat jumat berjamaah sekaligus silaturahim. Jadi inilah sosialisasi kita sudah kita laksanakan untuk pembentukan tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan baru kita sebagaimana program sudah kita laksanakan membagikan 1.700 meter spesial dari seluruh masjid baru 1.700 yang Bapak Menteri kemarin kami sudah sampaikan itu ke masjid-masjid dan ada stimulus sedikit dari imam masjid Pak. Dan ini tentunya harus silaturahim melalui sahabat kita harapkan ke depan mudah-mudahan mungkin segera berakhir ini bisa kita kembangkan lebih jauh. Dan yang kedua tentu harapan kita bagaimana pengembangan syarat waktu beliau habis ini langsung akan meluncur ke Lampung dan tentunya mari kita ada kesempatan pada Bapak Sutara dalam menyampaikan beberapa hal yang baru. Kami persilakan Pak tidak mengenal protokol. Oh ya, sedikit kenalan ini. Ya, sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Dewan Masjid Indonesia Bapak-Ibu sekalian, pengurus beserta seluruh jamaah Masjid Raya Baitul Izzah Provinsi Bengkulu. Masih dalam suasana lebaran, maka saya menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442. Hormati Bapak Gubernur, Bapak Pengurus Raya ini, dan memang seluruh jamaah yang saya hormati. Syukur alhamdulillah hari ini saya dan teman-teman mengalami dari sejak kami endemi, sejak kami dan dapat bersilaturahim yang selalu bersama di Yusuf Raya. Abraham